ya lu. Aku nyai wa pola. Ayo, tapi kan yang orang-orang kayak gue ngedap. Tinggal gue. Oh kosong ya? Oh airnya juga ya. Itu mana loh? Oh sate bah? Oh sate itu pokoknya apa? Sangit. Tapi beda sama yang bau tadi ya? Beda-beda bah, beda. Coba kita cari di mana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Baunya? Itu ada cahaya apa bah? Allahu Akbar. Bakar apa api nyala, Pak? Api itu. Jadi cepat ketangkap lah ada api nyala di sana. Cuman sekelar apa tuh? Ber gitu. Coba apa tak komunikasi sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus wujudin aja ya. Hah? Wujudin ya? Berhenti. Allahu Akbar. Tapi emang di daerah sana ada yang lihatin kita. Mas Herman depan. Kita ke sana. Masa Mas Herman di belakang kamera mau siapa? Pak. Pak, api lagi, Pak. Pak. Itu, Pak. Oh, sendiri. Di mana? Di mana? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Apa itu? Astagfirullah Allah. Kita tetap kita. Kita ini. Iya. Mati sendok. Ini gangguan dari energi nih. Ini yang bau amis ini, bau ini kebakar, nih. Kebakar. Badannya tengah kebakar ya, Pak ya. Atas ya. Mukanya hitam banget, kosong. Berarti ini. Ini yang berarti ini. Bosnya itu ya? Bosnya kayak ini. Kata enggak masuk. Teman ku teman. Kendal teman, Her. Awas, Her. Pak. Hah? Saya penasaran toh. Mas Herman. Ini ya, semuanya kosong. Itu. Astagfirullah. Mas. Apa? Nek mati aja maju-maju. Astagfirullah. Auzubillahi minarrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Aduh. Bah, aduh. Ini ya, diem-diem, tapi energinya besar banget. Ya apa-apa itu namanya? Dia ditanyain cuman bilang bayar gitu, Bah. Apa ini yang dibilang sama itu yang barusan apa ya? Yang pertama kita ketemu. Ini bosnya ya? Bosnya ini, Bos. Oi, Bos. Bos. Bosnya, Bos, kabarnya, Bos. Bos. Eh, utang, Bang. Bos, Bang. Butuh bahasa ntar, Bang. Oh, center. Aduh. Bos, di Suruki Warso. Utang, Bang, untukku. Ntar, Bang. Pinjam titisnya. Iya, ya. Orang tuku tripotnya, rusak. Sirotulahku, Allah. La ilaha illallah. Muhammad Allah. Elah, Warso. Nde ilang ge ilang. Oh, berarti masuk ke situ. Oh, kiye sih ya. Mas. Bos. Wah, mbok masuk jurang. Bos. Bayar. 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 Cicis. Bayar. Cicis bayar. Bayar habis bayar. Bayar, Pak. Tong ini siapa? Tadi yang di situ. Iya. Oh. Bayar. Cicis bayar. Ini bos yang punya cicis uang ini. Kalau apa mah bilangnya cicis uang. Kamu? Enggak kami kesini karena kamu udah mengganggu ketentraman warga di bawah sana ya, kampung sebelah sini nih. Kamu kan yang sering datang malam-malam dodo-dodo pintu. Wah, kita utang maringnya. Utang. Mas Herman ada utang ya? Utang. Utang ora. Oh, utang. Tapi itu gantungin kono. Tinggalin kono. Yang penting umah di dodok-dodok, Bos. Ah, kalau bau, kok banyak
buaya ya buaya. Tapi kan kamu udah beda alam, kenapa masih tetap nagih-nagih ke mereka? Ada yang utang maling lu. Kamu termasuk jahat banget ya. Udah beda alam aja masih nagih-nagih ya. Berarti ya ngerti duit kamu sendiri, tapi kan jangan kayak gitu. Kamu udah beda alam, masa masih ganggu mereka yang masih alam-alam manusia. Kamu kalungnya, bah kalungnya repot, bah. Jangan lu kalungnya lah. Kan utang banyak ya yang di sana. Tapi kamu kan juga meninggalkan anak-anak banyak banget. Wanita-wanita yang kamu hamilin itu. Saya utang. Itu kan titisan kamu. Anak banget ini. Enggak tahu jinnya jin model apa udah. Iya. Temannya Herman ya, jinnya Herman. Angernya ngutang orang nyaur bojone gue. Ini berarti sosok bosnya yang pertama kelihatan ya. Ini yang megang duit, yang sering dorong-dorong. Kalau kamu masih dorong-dorong kayak gitu, masih nganggu, nanti kon pada bayar. Yang kamu butuhkan kan doa hasilnya. Apa masih butuh uang kamu di sana? Oh, ini udah temannya Dajjal ini. Nih, tangannya merah kenapa itu, Resi? Kayak sebelah. Geseng kena apa gue? Ini kenapa tangan ini kenapa itu merah tadi? Kebakar. Jujur. Kebakarin siapa? Gemblong. Sing gemblong kamu. Kok padam bayar malah bakar. Utang. Kok gemblong. Utang berapa persen dulu, bunganya berapa persen? 50. Astagfirullahaladzim. Ini tengah ya. Ini bos. Ayo. Allah. Ini gerjen. Ini bukan nyontain kayak gini. Allah. Kacang baik. Ini kok. Tolak. Kamu jalannya aja udah kayak gitu. Kok masih mikir kayak gitu? Astagfirullahaladzim. Udah aku baru jejek. Ini baik lah. Ini duitnya nyaluk. Atunya ayo pula. Ayo, tapi kan orang-orang kayak gue ngecap. Apa minta? Kamu jangan sekali lagi ganggu warga sekitar sini. Masalah hutang, nanti mereka akan kasih ke kamu, tapi dengan cara yang lain. Jeluknya, nak hutang lah pada nyawa. Iya benar, betul. Tapi kan utang yang gimana dulu? Utangnya kamu kan utang yang berlipat ganda, dengan tidak sesuai dengan hitungan secara agama. Betul. Tapi kan dengan hitungan 100.000 ya kita kasih 100.000. Atau kalau mau ngasih lebih ya tidak terlalu banyak. Kalau kamu setengahnya 100.000 jadinya 150.000 ya. Edan. Aku kan harus ngomong anak awal. Tapi kan karena mereka lagi butuh. Kalau nggak butuh nggak mungkin mau. Dan dengan iming-imingnya kamu mungkin lebih pintar sih ya. Salah satu pada kamu. Malah dasar kamu ya pancen. Anu siki aku sing utang maring kau ya. Oh dia pura. Di duitmu dah cak. Mana uangmu ana? Muka yang usul kasur. Tapi pocomu konyol. Ya cak. Udah. Pokoknya kamu udah jangan lagi berkeliaran di sini. Kamu berkeliaran di sini, urusannya udah beda. Pokoknya aku belum baca mbak. Itu udah nggak benar, udah nggak beres. Udah nggak beres. Her, lawan Her. Gimana? Udah Her, ala ditetak aja tangannya nggak apa-apa. Kalau kayak gini nggak selesai ya. Mana pada lupa? Ambil kalungnya, tak ambil sama gelangnya, tak rampas. Kocok lah, lu kok lagi dikubur, lu kok lagi teka.
Palungnya terlepas. Iya. Masa dia setia banget sama bosnya, tapi nanti ada di belakang kamu. Awas. Ini ada energi yang tinggi banget. Terasa banget energinya. Awas. Awas, Mas Herman. Iya, Pak. Itu siapa itu, Mas Herman? Apa? Nanti, Pak. Algojonya, algojo. Kejar, Pak. Kejar, Pak. Algojone. Buah yang tadi ini. Algojromo. Enggak mau berdiri gimana itu? Gini aja ya. Oke lah, hutang sama mereka kamu pasti banyak. Nanti Abah bilang sama mereka yang punya hutang ke kamu, mereka suruh doain arwah kamu, doain kamu dan juga anak buah kamu ya. Biar nanti kamu di sana dalam menghadap Allah Ta'ala kamu dikasih kemudahan, kelancaran dan malah goblok malam minggat. Banyak goblok aku ngelarang. Gimana? Mau apa enggak? Kalau enggak tak kasih lebih panas lagi. Ya, kamu jangan lagi dodok-dodok pintu. Iya. Janji. Kurang urusan. Iya, ya, nanti kita doakan bilang ke warga ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Aku tutup kue. Aku kamu anu penjaga ni. Kamu kemong kemarin dukun. Jaluk nyokon dampingi. Oh ala. Jadi pas waktu usaha dia ke dukun ya. Orang pintar lah ya. Orang bisa dan dia minta dikasih sesuatu ini jinnya yang menyerupai sosok tukang rentenir. Kakinya itu sama yang jadi rentenir itu. Ya lah. Sama lari sama si cundrik. Oke cundrik. Ya udah nanti kita doakan ya ke cundrik ya semoga amal ibadahnya di ngapura dening Allah Subhanahu wa taala ya. Ala hadini ya wali safanga terus saya un laumul fatiha. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ternyata ya singkat cerita lah intinya ya yang menyerupai si tukang tarik itu yang tukang tadi sama Algojo itu cuman jin dia itu kedukun lah dulunya ya. Nah itu jin yang menyerupai beliau yang udah meninggal. Menyerupai kedukun berarti itu jenis bentengnya dia gitu ya. Mungkin dulu pas usaha dia minta pendampingan kekuatan dari dukun tersebut. Kalau yang namanya yang itu namanya cundrik siapa tadi ya? Cundrik. Ya, nanti kita ke warga suruh yang biar masih punya utang suruh doain lah setiap sholat lima waktu biar almarhum ya akidahnya lebih tenang. Lebih tenang. Apa salahnya lah kita untuk mendoain insya Allah nanti masuk waktu mau ya kibatul. Nanti ya, kita matang ke sana kita. Tadi juga orangnya yang minta tolong kepada kita apa namanya? Nah, gimana lah supaya masalah ini selesai biar mereka tidak diteror lagi. Kita langsung nanti ke warga ya. Langsung turun ya.